Sehari sebelum pengumuman PPKM, kami masih pergi ke Pasar Tanah Abang untuk kirim-kirim pesanan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Rita 354. Saat video ini diambil, Pasar Tanah Abang masih buka, yaitu tepatnya sehari sebelum adanya pengumuman PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus se-Jawa dan Bali. Jadi tadi kami mengambil pesanan para pelanggan, kemudian kami packing di sini untuk kita kirim langsung dari Pasar Tanah Abang, karena di sini juga banyak agen-agen pengiriman ya. Jadi supaya nanti kita pulang tidak terlalu berat, kita langsung kirim di sini. Jadi sementara ini Pasar Tanah Abang tutup sampai adanya pengumuman kembali dari pemerintah. Semoga teman-teman pedagang diberi kesabaran dan tetap semangat. Insya Allah rezeki akan selalu ada, karena Allah telah menjamin rezeki tiap makhluknya, entah itu dari mana datangnya. Untuk sebagian toko, ada beberapa yang masih bisa melakukan pengiriman. Pemesanannya bisa via online ya. Kalau teman-teman ada nomor telepon toko-tokonya, beberapa toko itu masih bisa melakukan pengiriman dari rumah ya. Jadi masih bisa order-order. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan yang paling penting dan paling utama adalah banyak berdoa, jaga asupan makanan, dan tetap positive thinking atau husnudzon billah, karena semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal melimpah, dan barokah. Amin. Insya Allah akan selalu ada harapan dan jalan bagi hamba-hambanya yang mau berdoa dan berusaha, karena Allah tidak akan merubah keadaan hambanya kecuali dia sendiri yang mau merubahnya. Memperbanyak bersyukur, karena dengan bersyukur hati kita akan tenang dan bahagia. Allah juga berjanji dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, niscaya jika kalian mau bersyukur kepadaku Allah, maka aku Allah akan menambah nikmatku. Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Karena di balik setiap kesulitan, Allah akan tunjukkan jalan kemudahan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan, semoga teman-teman semua selalu dilimpahi kesehatan dan rezeki yang halal melimpah, manfaat, dan barokah.
Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.